Aksi Ayu Ting Ting naik mobil pickup bagikan takjil buka puasa banjir pujian. Aksi pedangdut Ayu Ting Ting naik pickup bagikan takjil buka puasa banjir pujian dari warganet. Dalam bulan umat muslim berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan, salah satunya adalah bagi-bagi takjil. Tak hanya masyarakat biasa, Ayu Ting Ting juga melakukan kebaikan itu pada 2024 ini. Dilansir dari Grid, ide dari akun Instagram @lambe_danu pada Kamis, tanggal 1 April tahun 2024, beredar video Ayu Ting Ting saat membagikan makanan dan takjil sahur. Dalam video yang beredar tampak Ayu Ting Ting santai duduk di atas mobil pickup. Ibunda Bilqis Humairah Razak ini membagikan aneka makanan buka puasa. Ayu Ting membagikan nasi kotak, bubur, roti, hingga minuman manis. Netizen pun memberikan komentar atas video ini.